Randy juga menjadi bagian dari tim yang membawa BC Pelindo menjadi juara ya, di tahun 2015 yang menjadi top skor. Ada dorongan tadi dan tampak kesakitan. Kita lihat di sini Ihsan. Ya. Seperti menjadi perpisahan untuk Cesar setelah pelanggaran dia langsung keluar meninggalkan lapangan. Sebuah dorongan yang memang full jelas dorongan dan tarikan keras sebenarnya menurut saya. Ya, kembali kita lihat. Kling. Bola langsung melihat tadi ke arah wasit karena memang cukup keras tadi apa yang dilakukan oleh para pemain dari BC Pelindo. Ya, ini seperti ditebas ya untuk bisa menghindar. Del, Randy, depan, besar, dihadang langsung tadi. Maaf legend, hati-hati nih. Harus hati-hati ya. Dan Cesar juga tadi bangun juga dengan, ada keras sekali tadi. Ya. Benturan ke betis sepertinya yang paling sakit. Tersangkut tadi, kesempatan bagi Pelindo untuk melakukan break di sini. Apakah, sakit itu, Maruf. Tadi ada benturan sedikit. Dan tadi menurut saya juga ada sedikit error yang dilakukan oleh Arbet Sadewa ya. Ketika dia laju bola terlalu cepat dan di sini. Sedikit ada ini ya. Iya, kena kita lihat. Betis kanan ya. Ada sedikit masuk sebenarnya memang betis ke sisi kanan. Van Hoiron maksud saya. Ini bahaya. Apakah pelanggaran? Kita lihat. Ya, jelas sekali tadi. Iya, menurut saya kartu foul ya harusnya ya. Karena memang jelas itu sebuah dorongannya. Ridwan ya, dalam posisi dia bisa mencetak gol, tapi justru mendapatkan hadangan dari Frederick Del tadi. Ya, sebuah pelanggaran, sebuah keputusan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh wasit. Jelas pelanggaran untuk mengganggu kantor yang dilakukan oleh Giga. Abdul Bahir, pelanggaran. Dorongan. Nah, wajah sepertinya tadi dilakukan oleh Idris. Betul, ada clash memang, ada dorongan juga yang dilakukan oleh Idris ya. Keras. Akannya di sini ya. Tarikan ya. Kita lihat di sini ambil tarik. Dan sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Idris. Ini bahaya, sangat bahaya untuk Idris. Jelas dari belakang kartu. Jelas Rama tadi. Ya, jelas sekali bagaimana kita lihat bahwa Rama mengambil inisiatif untuk melakukan tackle. Sudah sangat telat dia, sudah sangat terlambat dia. Tapi jelas ini sebuah pelanggaran yang disengaja memang. Dan harus dilakukan. Harus. Kalau enggak, selesai ya? Masih ada dua pemain yang saya penutup ya. Jadi kalau kita lihat dalam momentum masih ada dua pemain. Dan dalam momentum ini adalah ini. Coba untuk mengurung pertahanan dari Pelindo, jatuh. Dorongan. Pelanggaran ya, dorongan. Betul, dorongan kali ini. Betul sekali. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Catur tadi mendorong pergerakan yang sudah dilakukan oleh Ridwan kalau kita lihat di sini. Ya, jelas sekali tadi dorongan. Sekarang. Baik sekali. Kita lihat kecepatan yang dilakukan. Terkena wajah sepertinya. Kita akan lihat apakah memang terkena wajah dari Asfar. Sangat berani penjaga gawang ini. Ya, dia harus keluar memang ya untuk mengamankan situasi dan kita lihat lagi-lagi. Memang terkena wajah ya. Kita lihat secara detail ya. Lutut kanan ya.